Halo, sahabat Seven Science. Di dunia ini, ternyata ada pulau yang dihuni oleh binatang loh. Beberapa di antaranya masih dihuni oleh sejumlah kecil manusia. Tetapi, ada pula yang menjadi habitat murni spesies hewan tertentu. Ada yang menjadi kerajaan kelinci, kucing, kuda, bahkan yang berbahaya karena menjadi habitat ular berbisa pun ada. Masing-masing mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Penasaran dengan pulau-pulau tersebut? Berikut 7 pulau unik yang dihuni hewan. Satu, Pulau Cayo, Santiago, Puerto Rico. Jika Anda pernah menonton film Planet of the Apes, maka pulau inilah yang paling mirip dengan penggambaran dalam film tersebut. Pulau ini dipenuhi 800 sampai 1200 ekor kera. Awalnya hanya ada 409 kera yang diimpor dari India pada tahun 1938 yang akan digunakan sebagai hewan percobaan. Entah apa yang terjadi, populasi kera di pulau ini meledak. Tak ada manusia yang tinggal di sini. Peneliti pun hanya bolak-balik setiap harinya. 2. Pulau Tas Hiroshima, Jepang. Di pulau ini, populasi kucing lebih banyak daripada populasi manusia. Perbandingannya 4 banding 1. Penduduk setempat percaya bahwa kucing-kucing tersebut membawa keberuntungan dan kekayaan. Bahkan pulau ini juga memiliki kuil kucing dan beberapa bangunan berbentuk kucing yang unik. 3. Pulau Big Mayorkai, Kepulauan Bahama. Babi-babi di pulau ini sangat suka berenang di laut yang jernih. Banyaknya babi yang berenang di pulau ini membuat Pulau Big Mayorkai tampak seperti pulau babi renang. Menurut penduduk lokal, babi-babi tersebut dulunya dibawa oleh pelaut. Karena banyaknya makanan, populasi babi pun membengkak. 4. Pulau Okonoshima, Jepang. Kelinci-kelinci di pulau ini membuat siapapun ingin pergi ke sana. Asal mula kelinci ini tidak diketahui. Namun legenda setempat mengatakan kelinci tersebut berasal dari laboratorium yang dilepaskan kemudian beranak pinak. Uniknya, jumlah kelinci yang begitu banyak membuat pulau ini lebih dikenal dengan Pulau Kelinci dibanding Pulau Okonoshima. 5. Pulau Assateague, Maryland, Amerika Serikat. Selain memiliki pantai terbaik di Amerika Serikat, pulau ini juga menawarkan pemandangan lebih dari 300 ekor kuda liar yang berkeliaran. Ada yang mengatakan kuda-kuda tersebut selamat dari kapal karam. Namun, ada yang mengatakan penduduk lokal lah yang membawa mereka dengan tujuan menghindari pajak ternak. 6. Pulau Ilha Queimada Grande, Brazil. Sering disebut sebagai pulau paling mematikan di dunia. Pulau ini memiliki jumlah populasi ular mematikan paling banyak di dunia. Diduga, di pulau seluas 100 hektar ini terdapat ular-ular paling beracun seperti ular golden lancehead, ular pit viper yang dapat melelehkan daging manusia. Tak ada manusia yang berani tinggal di pulau ini. Hanya ada satu mercusuar yang hidup secara otomatis. 7. Pulau Itsukushima, Jepang. Masih di Jepang, rusa merupakan hewan suci di agama Shinto, agama mayoritas penduduk Jepang. Tak heran, ratusan rusa dibiarkan bebas berlarian di pulau ini. Tempat paling strategis untuk mengambil foto kawanan rusa ini adalah di dekat gerbang Tori. Menarik bukan, berjalan di alam bebas tanpa direcoki urusan kantor. Hewan-hewan tersebut bisa membuat Anda betah dan tak ingin pindah, kecuali ular tentunya.
Agar selalu update tentang pengetahuan-pengetahuan menarik lainnya, silakan kalian subscribe channel ini dan aktifkan ikon loncengnya. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Bye!